Sepertinya, pasangan Prabowo-Gibran bakal menang, secara nasional, suara mereka memimpin. Di Aceh, mereka tidak begitu baik perolehan suara, namun, didukung penuh mantan orang Aceh Merdeka yang berpartai, Partai Aceh. Muzakir Manaf dalam pertemuan dengan Prabowo meminta jatah 2 menteri dan 2 duta besar, jikalau menang telak di Aceh. Untuk entry, ia minta entry ESDM dan Menteri Pertanian. Karena, banyak ditemukan hasil gas alam dan di Aceh banyak kebun yang menghasilkan pertanian. Sebut Muzakir Manaf. Untuk duta besar, Mualem minta Dubes Arab dan Malaysia. Karena, Aceh punya tanah wakaf di Arab, dan punya banyak pekerja migran di Malaysia. Demikian harapan Mualem pada Prabowo walau Prabowo tidak dapat berjanji. Salam Sandawari.